prar terus kalau perlu demi anak kita semua. Baik, sebelum melanjutkan pesan moral, selamat datang kepada Bapak Ganjar Pranowo yang sudah hadir di IDP. Supportnya. Apa nggak tampil di sini? Nggak. Bibit, kamu bisa yakin bahwa Allah yang menciptakan situasi dan keadaan. Amin. Kita nggak setia. Sama ya, sama kan? Emang kita buat saya nih, saya main drum itu emang dari sebenarnya dari SMP, dari umur berapa ya? Tahun-tahun berapa? Terus sama lah. Oke, masih bersama di Fresh 2023. Ki, gimana selanjutnya? Selamat malam, selamat sore. Kita main setengah lagu aja boleh? Full. Mau full atau setengah aja? Gak puas ya? Waktunya ada mas? Ada, siap. Oke, kalau gitu kita mulai lagi dari awal ya. Asik. Masuk semua. IDP Orchestra. With the legend. With the legend gimana nih? Legendnya gimana nih? Mungkin di sini mana? Pasang ya? Mungkin dari sini. Dari sini saya pasang ya? Ini kayak aman. Yang lain juga. Oke, jadi kita turun ya. Oke, yuk. Kok kamu udah di sini aja sudah di atas? Hah? Di atas. Terima kasih buat para legend. Kalian Renzi, Sofi, Hasil Panjaitan, Sunda Koko, Dari Suwadi, Bali Asmara, Ina Nasution. Aku cari, boleh gak? Tepuk tangan sekali untuk para legend kita pada hari ini. Yeay! Oke, kita nantikan. Dikirimin videonya dia. IDP Orchestra 2023. Ada Momo ya? Kalau Om Eki sama Tante Ayah datang pas. Pas dia bangun hari ke-38. Oke, IDP Orchestra 2023, ready? Udah dikirimin aja. Lagi ini bangun pertama. Kita tampil lagi special for Pak Ganjar Pranowo. Woi, Om Mas Ganjar. Bisa. Loh, nyopo aku lihat Semarang gitu. Ono gubernur ndok kene. Sering, Mbak, kalau beliau masih tahu tapi pas enggak cocok terus. Tapi kan hadir. Sekali aja pernah. Tapi hadir aja ya. Sekali aja kita. Oke, monggo. Selamat menikmati. We'll be right back.
dari Sabang sampai Merauke. Sabang sampai Merauke, berjalan pulau-pulau, satu menyatu menjadi satu itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, maju tanah airku, tanah airku Indonesia. Sore, salam sejahtera untuk kita semua, tonton adik-adik anak-anak kita pada main drum itu darahnya mendidih, lebih mendidih daripada urusan politik. Saya mau cerita aja tadi dengan Mbak Sore, saya cerita tadi suatu ketika saya lupa persisnya sekitar tahun 80-an akhir atau 90-an awal ada International Drum Festival di Jakarta. Salah satunya akhirnya Mas Eki waktu itu, dan ada banyak senior di sana, para drummer yang hebat. Dan waktu itu ada kuisnya, siapa yang bisa ngisi kuis dan akan dipilih oleh panitia lolos. Nggak ada handphone tentu saja, pager juga belum ada, maka pakainya kertas. Dan pada saat itulah saya ngisi karena pingin banget saya bisa nonton ke Jakarta, saya masih kuliah di Jogja. Ternyata alamatnya saya kirim, kalau nanti dibalasin suratnya ke fakultas ya gitu. Kampungan banget ya. Karena tempat tinggal saya, kontrakan saya saat itu kira-kira dicari Pak Pos agak sulit. Dan terjadi Mas Eki, ternyata pemenangnya saya. Oh iya. Pemenangnya saya, jangan we dulu, belum selesai. Dan di surat itu yang menarik, kelak kemudian saya baca, saya diundang dengan Mas Saptora Harjo. Ya, ingat ya, Saptora Harjo, pengamat musik ya, dari Radio Jerunimo yang ada di Jogja. Ya, dia seniman hebat juga lah. Saya satu kamar. Saya penggemar orang-orang hebat ini yang ada di sini. Dan sehari ini saya sangat terhormat bisa bertemu, bisa salaman. Dulu kalau nonton TVRI, drummernya siapapun yang nyanyi, Jimmy Manopo gitu. Dan hari ini saya bisa salaman, wah keren banget lah pokoknya. Beliau Mas Jeli masih suka kontak saya kalau mau manggung di Semarang, dia ngaku-ngaku orang Semarang meskipun namanya Tobing. Dia lahirnya di Semarang. Teman-teman, bisa ikut ke depan? Para legend dan dewa juri, kami undang untuk ke depan. Gak apa-apa, seneng-seneng aja, kita ngobrol aja. Dan saya selalu mengikuti anak-anak yang hari ini talentanya dahsyat. Nah, suaranya cerita Mas Ganjar, tahu nggak, dari ujung-ujung tanah air di pelosok-pelosok, mereka tidak kursus,
tutorial pakai YouTube dan mereka mainnya keren seperti tadi tunjukin satu-satu di sini. Kalian memang hebat semuanya. Dan hari ini saya terobati. Hari ini saya terobati bisa berdiri di sini mendengarkan dan saya ingin menyampaikan kebanggaan saja. Bisa hadir, bisa menjadi bagian dari semuanya sampai obsesinya, obsesi orang tua. Saya pengen jadi pemain drum dan tidak pernah bisa. Main Pak. Gitar kan Mas? Main gitar gak pernah bisa, nyanyi gak bisa, akhirnya musik gak bisa jadi penggemar musik. Sehingga anak saya pada saat kecil saya hadiahi ulang tahun drum. Dan alhamdulillah sampai selesai, juga gak bisa main. Akhirnya ketika lulus SD dia hanya belajar dua lagu. Sama mamanya dibelikan drum lebih baik. Dan saat itu saya nonton ketika anak saya main drum dengan sangat sederhana, minimal obsesi saya sudah sampai ke anak saya. Bapak Ibu, selamat. Terima kasih. Adik-adik, terima kasih. Kalian hebat, membanggakan semua. Dan saya banyak drummer-drummer senior di sini dan saya bisa berdiri bersama mereka. Cukup Mas Ganjar, luar biasa. Mas Ganjar, nyuwun sewu, Mas Ganjar. Saya berharap Mas Ganjar suatu saat harus bisa main drum. Coba sekarang. Tapi main dol dulu. Main coba dol sekarang, Pak. Main dol dulu kita sama-sama. Oke, main dul. Oke. Main sama ritme drum. Oke, Mas. Oke, proses singkat nih ya. Mas. Okay. Mas, jadi obat penasarannya selesai. Sekarang ya? Buktikan. Lah, Mas. Rasanya tidak terlalu tua kita untuk dikursus ya. Mas, sebelum Mas pukul ini saya berharap suatu saat Mas Ganjar bermain drum di istana. Silakan. Waduh, ini kita harus mengundang guru-guru hebat yang bisa main. Ayo, monggo, mana dong? Diajari dong? Iya. Duk. Ada Tika di sana. Wah, ayo, sama-sama. Ini Suzy Quattro-nya Indonesia. Harus nyanyi. Boleh agak menyamping supaya kelihatan. Oke, kita buktikan Mas Ganjar bermain dengan para legend. Oke, yo, two, one, two. Sebentar, ini ada penghargaan dari LIBFES untuk Bapak Ganjar Pranowo yang telah sebentar, ikut memberikan partisipasi. Ya, masih foto bersama Bapak Ganjar Pranowo. Adik, permisi sebentar. Penghargaan dari LIBFES 2023. Nih. Ya, gini legend ya. Satu, dua, tiga. 3, 2, 1, oke. Lagi 1. Lihat ke kamera di depan. Di depan. Oke, Mas Niko. Alex. Sabar Mas Niko. Apa-apa oke?